Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Ismail Petra, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 18 Syawal 2023 1444 bersamaan dengan 95 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab ataupun buku Dunia Bukan Syurga. Kita ini ditulis untuk menyedarkan kita bahawa dunia ini tempat membuat persiapan. Manakala kita nak mewah atas dunia saja, mungkin sebagaimana kata ulama, siapa dia tenang di dunia, mungkin dia susah di akhirat. Biar kita susah di dunia dengan ibadahnya, dengan mengikut segala perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala yang dilarang, maka orang itu akan tenang di akhirat, susah di dunia, aman di akhirat. Jadi kita, tajuk yang kita akan bincang pada jemaah yang ada kitab, muka surat 54 bab 3, tajuk dia hebatnya vitamin Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penawar, dia panggil syifa. Allah Ta'ala sendiri sebut Al-Quran ini sebagai syifa, sebagaimana dalam ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Siapa yang mencari penawar, siapa nak cari ubat, maka kita pergi kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ia adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah menjamin untuk menjaganya dari sebarang penyelewengan dan pengubahan. Allah jamin Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun. Allah kata, Quran yang aku turun, Quran yang aku jaga, tak ada orang boleh ubah, tak ada orang boleh kacau Quran. Tetapi kita kena ingat, ubah Quran tak boleh, menjauhkan orang daripada Quran, mereka telah berjaya. Ini agenda besar para penjajah bila dia masuk dalam mana-mana negara umat Islam. Yang awal sekali dibatalkan hukum syarak, undang-undang syariat. Mungkin tempat kita ni kalau sebut undang-undang, orang nampak hudud. Undang-undang hudud dibatalkan, diganti dengan undang-undang log. Di Malaysia ni nama dia log rek, dan ikutlah log kromo, macam-macam log ada atas dunia ni. Itu mereka telah berjaya. Dan penerusan menjauhkan masyarakat daripada Quran telah dibuat oleh penjajah. Mari lepas pada penjajah pun, kita masih lagi jauh daripada Al-Quran, sebab kita tidak masuk dalam satu agenda besar, iaitulah agenda memahami Al-Quran, selain daripada agenda membaca Al-Quran. Itu satu agenda yang baik, tapi tahap yang kedua, selepas pada kita boleh baca dengan lidah, kita kena baca dengan hati, dia panggil tadabur. Kemuncak daripada itu, baca dengan anggota,
iaitulah beramal dengan halal dan haram yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Al-Quran juga menjadikannya nasikh, pembatal semua kitab-kitab yang terdahulu. Injil, Taurat, Zabur. Kalau ada lagi Injil yang asli di tangan Yahudi, di tangan Nasara, Taurat yang asli di tangan Yahudi pun mereka tak boleh guna, dia kena guna Al-Quran. Apalagi kalau ada di tangan mereka hanya kitab-kitab yang telah diubah oleh pendeta-pendeta mereka, lagilah tidak boleh dipakai. Jadi jaminan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hijr tadi ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lhafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Tak ada siapa boleh ubah. Alhamdulillah. Sekarang ni pula kita ada tempat kawalan macam di Malaysia ni panggil di bawah KDN, dalam Kementerian Negeri ada satu pusat lajnah kawalan cetakan Quran. Tak boleh orang kacau, semua Quran-Quran nak cetak mesti dapat kelulusan. Baru ni anak pergi melawak, dia panggil ni di Kuala Lumpur, Putrajaya, Nashrul Quran, kilang tempat cetak Quran. Hampir-hampir ada lebih kurang, tapi kecil lah, nuh, kilang yang kita cetak Raja Fahad cetak di Madinah. Orang pernah pergi Madinah, mungkin travel agent dia bawa pergi melawak kilang Quran, boleh hadiah. Kalau pergi di Putrajaya, ada juga kilang, kita boleh melawak. Ahli masjid boleh buat lawatan ke sana, tengok dia punya tempat cetak Quran. Bolehlah kita nak tengok perkembangan Al-Quran itu subur di atas dunia ini. Kita kata Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah menegaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ila akhiril ayat. Ayat tu panjang, kita ambil tajuk kita. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankan hukuman di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Mana ayat Quran ini Allah telah perintah supaya laksanakan undang-undang yang terkandung dalam Quran. Maka apa makna kita beriman dengan Quran? Ma makna al-imanu bil Quran? Beriman dengan Al-Quran ialah mengakui kebenarannya serta mengikut semua isi kandungan. Kalau dia kata dia ambil separuh ya, hal lain kita tak siap ambil, lah. Tidak mungkin. Semua ayat Quran mesti diambil. Saya semua undang-undang Quran kita pakai. Dalam bab akidah pakai, dalam bab muamalat pakai, tapi dalam bab apa ni undang-undang tak mau. Kita kata tidak sempurna Islam orang tu. Mana mungkin kita percaya kepada ilmu Allah, percaya kepada apa ni kudrat Allah SWT, tiba-tiba dalam bab undang-undang tak boleh pakai. Macam mana? Maka orang yang mengakui dengan sepenuhnya bahawa ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah kalam Allah yang hakiki, ia membawa cahaya dan petunjuk, semua isi kandungannya benar, adil, dan kita wajib mengikutinya dan beramal dengannya. Jadi kita boleh kita kata Al-Quran kalam Allah, itu kata-kata Allah. Siapa nak dengar Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia, bagi arahan kepada dia, baca Quran. Kita nak dengar Nabi cakap dengan kita, baca hadis. Kata, jadi disitulah kata para ulama, kalau kita nak cakap dengan Allah, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salat, itu dia panggil interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Syekh Dawud Al-Fattani rahimahullah, dia sebut dalam kitab Musalli itu, dia panggil
salat tu mi'rajul mu'min. Salat tu dianggap sebagai mi'raj kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil dekatnya kita dengan Allah, sebagaimana dalam ayat tu, ayat puasa baru ni kita dah baca, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah kata kalau hamba aku tanya tentang aku, mujawab, aku dekat. Ujibu da'wata da'i za da'an, aku perkenankan doa siapa saja yang berdoa. Ya, cuma Allah Ta'ala dengar doa kita, tapi cara Allah Ta'ala menerima permohonan berbeza-beza. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya dengan bukti-bukti yang jelas, serta menurunkan kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta, menjadi petunjuk pada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan penyelesai kepada semua perkara yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 155, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang ada berkatnya, banyak manfaatnya, oleh itu nalah kamu mengikutinya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Semua hukum yang terkandung dalam Quran adalah wajib ke atas kita untuk mengikutinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menuntut pemimpin-pemimpin yang lain, janganlah kamu menurut pemimpin yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila bertembung di antara Quran, undang-undang Al-Quran dengan undang-undang orang lain, kita mesti ambil undang-undang Al-Quran. Kadang-kadang kita ni dimainkan isu oleh orang kafir. Contohnya dalam bab harta pusaka. Kenapa laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu? Kenapa orang mencuri, kena potong tangan, macam-macam disebab kenapa? Alhamdulillah ada sebuah buku yang ana terjemahkan. Tuan-tuan boleh cari buku ni, tajuk dia Keindahan Islam. Dalam buku Keindahan Islam kita jawab banyak apa ni kekeliruan ataupun syubhat yang ditimbulkan oleh golongan yang anti-Islam. Sama ada dia ni kafir tulen ataupun dia panggil orientalis, puak-puak kafir yang mengkaji Islam, ataupun dia panggil sekular, puak-puak liberal, anak-anak orang Islam yang terpengaruh dengan kafir. Nah, jadi tiga kumpulan ada. Kafir sungguh, selesai masalah waktu itu, kafir yang menentang. Satu lagi kafir mengkaji, dia panggil orientalis, mustasyriqun, ataupun anak orang Islam yang terpengaruh dengan agenda kafir. Jadi kita jawab dalam kitab kita, nama dia Keindahan Islam. Para jemaah sekalian, sebagai manusia biasa, hidup kita tidak terlepas dari musibah. Bila kata musibah, para jemaah, banyak definisi yang disebut oleh para ulama, ada penyakit. Penyakit zaman kita ini pelik-pelik. Sebab apa penyakit zaman kita ini pelik? Sebab teknologi kesihatan pelik. Dulu mana ada hospital pakar-pakar, penyakit pun setakat itu ya. Bila mari hospital ni lagi pelik, habis bagai-bagai orang dia dalam anggota manusia ni boleh dikorek belakang. Nah, dulu kalau nak tengok perut kena belah, sekarang ni pakai suluh masuk ya. Allahu akbar, teknologi Tuhan bagi. Ataupun kesedihan, kekecewaan dan berbagai jenis musibah, ujian lagi. Kadang-kadang ada kalanya hidup kita begitu tertekan, dia panggil stres sekarang. Hati manusia sempit, fikiran kacau, dada sesak, perasaan kusut dan tiada ketenangan. Tiada lagi kawan dan saudara yang mampu menolong atau meringankan beban yang dipikul, sehingga ada yang terfikir yang bukan-bukan. Ada yang nak menamatkan hidup, naik atas jabatan, nak terjun, dia kira selesai masalah.
cerita tentang bab orang bunuh diri ni sinonim dengan satu masyarakat, dia panggil masyarakat Jepun. Jepun hak kita duk kagum dia, kata bisa sangat dalam bab teknologi ni. Di Jepun lah banyak ramai di antara tempat orang bunuh diri. Bunuh diri. Dia kecewa, gantung. Sahabat saya duduk di Jepun, dia kata biasanya tamai bunga ni orang tulis jangan campur sampah berata-rata, jangan apa ni cabut pokok. Di Jepun dia tulis jangan bunuh diri di sini, di tamai bunga. Kalau nak bunuh juga ada satu tempat, tempat gantung siap lagi, digantung situ. Jadi sebab kalau bunuh sini terkejut orang duduk, orang duduk piknik, orang duduk duduk apa ni, duduk riadah, orang duduk kelo, tengok-tengok gantung sini. Buat apa? Stres. Sebab dia tak jumpa, dia tak jumpa penawar. Sebagai seorang mukmin yang baik, janganlah berputus asa dengan masalah yang menimpa diri kita. Anggaplah ia sebagai ujian, penghapus dosa, dia panggil kafarah, penghapus dosa yang menyucikan diri dan menambah pahala. Kita orang mukmin duduk situ. Bila kena ujian, kita kata Allah nak angkat darjat kita, Allah nak hapuskan dosa kita. Berusaha dan berdoalah, Allah pasti akan membantu kita untuk mendapatkan jalan keluarnya. Mungkin hati sedang sakit, jiwa kosong, ibadat merosot, tiada hubungan dengan Allah, seolah-olah kita terlalu jauh dengan Tuhan. Ini jadi masalah kita hari ini. Masalah kita ini. Bila pihak masjid buka tabung bantuan derma, kita minta lah supaya orang miskin dalam qaryah kita ni marilah ke masjid. Senang kita nak pandi bantuan, nak pantau. Dia sanggup tak mari ambil, tak mari ambil bantuan tak apa, asal dia tak pergi masjid. Ini berlaku. Nak kata macam mana? Susah di dunia, di akhirat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Sebelum lebih parah, carilah penawar. Penawar hidup manusia sebenarnya adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran adalah penawar bagi hati yang sedang resah. Andai sakit ia mampu menyembuhkan, kalau keras boleh melembutkan, dan jika sempit boleh melapangkan, insyaAllah. Ayat yang saya baca tadi, surah Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khusara. Dan kami turunkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang kafir, turun Al-Quran menambahkan kerugian, sebab dia lawan, sebab dia duduk berperang dengan Al-Quran, dia tak mau terima, maka lagi rugi dia. Sebab tu kafir banyak jenis. Kafir, nak kafir saja. Macam setengah hari orang-orang pakai Islam tempat kita ni, dia kafir dia. Syirik dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tak kena orang. Dia tak kajar pun kita nak semaya, nak gabung. Tak ada apa. Bayar derah dekat rumah dia pun dia senyap gitu ya. Ada kafir anti, lawan. Itu mana dalam Allah Ta'ala sebut, kafir ni banyak darajat. Mana kalau sekat kafir saja dosa kafir. Kalau dosa kenak pada orang Islam, bertingkat-tingkatlah dia. Sebagaimana yang berlaku kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-geng lagi. Maka apabila hati kita sedih dan gelisah, ubatnya dalam Quran. Jika ada penyakit dalam hati, hati sedih itu, fi qulubihim maradun, dalam hati ada penyakit, penyakit syak, penyakit ragu, penyakit orang panggil tak yakin, maka kena cari Quran. Jika merasakan seakan-akan dunia ini menghimpit diri, maka bacalah Quran. Kerana Al-Quran adalah penawar hati dan pemberi ketenangan. Al-Quran bukan hanya sekadar ubat atau vitamin biasa. Bahkan Al-Quran seumpama multivitamin yang boleh apatah super suplemen, raja segala ubat kepada hati dan kehidupan seorang mukmin. Kita kan ada mikir, kalau hati tak tenang, baca Quran. Kalau sakit, sakit fizikal, boleh tak baca Quran? Nah, sebagaimana telah berlaku pada sahabat Nabi yang pergi satu kampung, dia minta nak jadi tetamu kampung ni. Orang kampung tak terima, dia pun duduklah berkemah tepi kampung. Allah Ta'ala nak uji
Orang kapur yang bakhil ni, malam tu penghulu dia kena sengat, kena gigit ke hayawan berbisa. Abi hubak, tak jadi. Hai, dia kata kita pergi mitok dengan popok tu. Popok arak kau duduk kemoh tepi kapur kita. Bila minta tolong, sahabat-sahabat ni pun, orang panggil jual mahal adalah, tak, tadi kita minta nak tupai tak main, malam ni minta tolong, boleh? Kalau sembuh, kamu kena bayar kepada aku, sekian-sekian, ataupun apa yang kamu nak beri. Dia kata dia nak beri kambing. Okay. Sahabat ni pergi baca Fatihah. Baca Fatihah. Dapat kambing. Dia bagi tahu kepada Nabi SAW, Nabi tanya, wama yudri ka annaha ruqyah. Nabi tanya sahabat, kamu tahu mana Fatihah ni ruqyah? Boleh buat ruqyah mana? Sahabat ni kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Allah Ta'ala Quran ni penyembuh. Maknanya penyembuh dari sudut batinnya, penyembuh juga dari sudut fizikal. Tapi jangan duduk bagi ayat lah. Setengah orang ni sakit lutut, baca hok ni, jadi kita kata tu perlu kepada penelitian. Kalau tidak jadi Quran ni, jadi macam ubat kuat, macam-macam, lari daripada tajuk asal. Maka semua perkara yang terjadi, kita mesti mencari Al-Quran. Al-Quran selain daripada ubat hati, dia juga menjadi memberi ubat yang menenangkan jiwa dan berbagai-bagai lagi penyelesaian dalam kehidupan manusia. Zaman kita hari ini, bukan zaman kita, zaman dulu pun sudah berlaku banyak fitnah dan ujian yang tidak dapat diduga dan silih berganti datangnya. Mari ada sama, tukar. Jalan keluar atau penyelesaian ialah dengan berpandukan kepada Al-Quran yang di dalamnya terdapat kisah-kisah umat-umat yang terdahulu dan yang akan datang kemudian, yang boleh kita jadikan pengajaran dan panduan. Contoh yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, isu keluarga. Contohnya kita ni tak berapa kemah dari sudut hubungan kekeluargaan. Baloh adik-beradik lah, baloh tua, macam-macam penyakit ada. Kita pergi kepada surah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana Yusuf diunaya oleh adik-beradik sendiri, bukan orang lain. Kita ni kalau orang lain kena, adik-beradik tolong. Kalau adik-beradik kena, siapa tolong? Allah. Ini masalah. Yusuf alaihissalam bila bertemu dengan adik-beradik dia, mari Mesir, kupu adik-beradik. Masa itulah patut Yusuf basuh dah. Ha, alhamdulillah, hari ni aku jadi raja, jadi menteri. Kamu semua dulu ni ngena. Yusuf kata apa? Alhamdulillahillazi anqadha. Alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Allah bawa kamu semua dari kampung kupu di sini. Kata di ahli tadabbur, kalau Yusuf kata segala puji bagi Allah yang menyelamat aku daripada telaga, berah muka, merah muka adik-adik. Sebab hak capuk dalam telaga dari mereka. Tapi bila Yusuf kata keluar ke daripada penjara, yang penjara dia Imra'atul Aziz, isteri pembesar, tak ada kena mengenai adik-adik. Nah, itu yang sebab. Pada tu Hana, dalam khutbah kita raya baru ni saya sebut, tuan-tuan hak balik raya ni tinggallah dera-dera, tinggallah cerita-cerita hak duduk luar-luar tu. Tak usah duduk buka cerita waktu kita berhari raya. Ceritalah benda-benda yang boleh menyenangkan, boleh merapatkan adik-anak beranak ukhuwah. Ni dak buat gelik cerita hak yang menimbulkan perbalahan. Bila nak harmoni, kawan tu balik tak ada makan topak, tinggal pakai turun rumah. Nah, ini masalah kita. Kita baca kisah dari sudut akidah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia berdepan dengan ayah dia sendiri sebagai tokeh berhala, pembuat berhala, Azar, ataupun dengan keluarga dia yang pasal Ibrahim bawa diri ke Palestin, kemudian tinggal anak dia pula Ismail di Mekah. Kita kata alhamdulillah, banyak kisah-kisah dalam Quran yang boleh menenangkan kita. Dan jangan lupa Al-Quran juga sebagai sumber hukum yang memberi jalan, menunjukkan batasan perbezaan antara hak dan batil.
Jadi kalau kita nak tahu hak mana betul, mana salah, sepatutnya umat Islam tidak ada bantahan kalau ada kumpulan yang nak melaksanakan undang-undang hudud, undang-undang jenayah mengikut Quran dalam Islam. Tapi jadi masalahnya yang menentang anak orang Islam juga. Hak lawan anak orang Islam juga tak suka. Undang-undang lapuk, undang-undang tak sesuai, bercanggah dengan perlembagaan lukrek. Lukrek itu siapa? Takkanlah kita di akhirat esok nak turut lukrek, kita nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil. Al-Quran tidak akan, tidak pernah jemu untuk membaca. Kita ni duduk di atas orang panggil alam nyata lah, alam nyata. Kita boleh baca Quran setiap bulan, boleh khatam, alhamdulillah. Bulan Ramadan baru ni berapa kali khatam, alhamdulillah, tak jemu. Tapi kalau baca buku cerita lain, kena 3 kali baca, tak mahu dah. Nah, kita kata kita beli novel yang paling top dalam dunia ni, ditulis oleh penulis yang paling hebat sekali, baca 2 kali tak sih, enggak tahu dah cerita. Sama juga dengan makcik-makcik muslimat kita tu, berhibna tengok cerita drama, dia panggil cerita Korea alam ke apa, tahu dah cerita Korea, pas mati duduk klip pulak gitu. Tapi Quran tak jemu, cuma penyakit zaman kita ni tak baca, itu masalah. Maka di sini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesiapa yang bercakap berpandukan dengan Quran, man takallama bihi, dia berkata secara jujur dan benar, siapa yang mengamalnya akan diberikan pahala, siapa yang berhukumnya akan berlaku adil, dan siapa yang mengajak orang kepadanya maka akan ditunjuki kepada jalan yang lurus. Itu kata-kata Sayyidina Ali, cukup menarik. Maka jangan sekali-kali kita menganggap Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan semata. Bahkan di dalamnya kita akan dapati segala yang menakjubkan. Banyak Al-Quran. Penawar hati ada. Petunjuk, pedoman, rahmat, penjelasan, janji balas baik, khabar gembira bagi orang yang beriman, bisyarah, penenang pada orang yang sedih. Setiap orang sedih kita akan senang. Sebab itulah Sayyidina Ya'qub alaihissalam, bila habis dah, putus dah harapan dia, Yusuf dah hilang, adik-adik dia pun Yamin pula kena tangkap, apa dia kata? Innama ashku basi wa huzni ilallah, aku mengadu sedih aku ni kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata-kata orang beriman. Kita hari ni tak tahu mengadu ke siapa ni. Nah, dalam siri yang lepas kita dah bincang, tempat kita mengadu yang paling hebat lah ni Facebook. Oh, nak tengok orang balas ni bini, tengok di Facebook. Ah, balas dah 2 ekor ni. Nah, sudah. Nah, nak tengok orang ni waktu dia happy juga Allah wala. Minta maaf lah bawa kita ni dah. Kadang-kadang Tok Haji juga ustaz. Buat gambar suak bini dalam suak ki hari jadi ni. Allah, kita kata tak suwe bawa ustaz buat pangan lagu ni. Nah. Waktu happy, waktu tak happy macam-macam jadi. Semua benda di Facebook. Orang sakit letak Facebook. Orang mati letak Facebook. Kita bimbang. Dia takut mayat-mayat berikut Facebook juga. Nah, mana orang tak mari mayat-mayat ni? Pakat duduk air bawah. Duduk tepek Al-Fatihah. Mari mayat tak? Ini bahaya kita. Nah, jadi kita kena ingatlah kembali kepada kita. Al-Quran bukan hanya bahan bacaan. Tapi bahan tadabur untuk dibaca. Kata-kata para ulama salafus soleh, dia kata, Al-Quran mislut tamr. Al-Quran ini ibarat seperti buah kurma. Buah kurma ni, tuan-tuan yang ada di Mekah, Madinah lah pula. Kurma yang paling mahal sekali beli, berapa ya? Berapa? 100 120 beli. Beli tak ada lebih, bang ke tak bang? Tak bang ke satu, buka besok, ada ke dah kemah aku ni? Tak bang. Tapi kalau beli air wangi, bunga mawar sekotor berapa udah tak? Air wangi, apa ni, kurma tak bang. Bila kita nak rasa manis, semakin dikunyah, makin terasa kemanisan. Itu kata di para ulama. Sama juga kita beli Quran yang paling mahal sekali. Di Mujamak Malik Pahak Madinah tu, harga Quran 2,000 setengah. 2,000 Quran. Kata, kita tanya dia, buat berapa 2,000? Dia kata, buat mahkawin, tak atas pak. Tak jadi.
beli Quran banyak. Kalau aku tak baca, di situ ya Quran. Baca tak faham, tak menambahkan kekuatan. Boleh pahala, dia kata tak ada pahala. Tapi bila kita baca, kita faham, itulah dia kata ibarat seperti dikunyah kurma, makin dikunyah makin manis. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita baca Al-Quran, kita tadabur makna Al-Quran, kita akan terasa kemanisan Al-Quran, kita akan rasa Masya Allah Tabarakallah. Ana alhamdulillah Allah Ta'ala buka ruang kepada kita, bermula daripada PKP dulu. Mula-mula Covid mari, orang terkurung di rumah tak nak pergi mana. Kita duduk fikir, nak ajar apa ni? Ambil muka telefon ni, pacak sini. Baca kitab. Akhir sekali, kita baca Quran. Alhamdulillah, nampaknya masyarakat kita ni sangat suka dengan tadabbur Quran. Dia suka. Sebab kita terasa, manis ayat. Kita boleh faham ayat. Allah kata apa pada kita. Kemudian kita simpulkan dengan 5-10 faedah daripada ayat yang kita belajar. Kita kata nikmatnya boleh memahami Al-Quran. Maka kita jangan sekali-kali kita menganggap Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan semata. Bahkan dalamnya kita akan dapati segala yang menakjubkan. Kalau benar, penawar hati, ada cerita, ada kisah, ada ibrah, ada hukum. Hakikatnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan bagi membentuk umat Islam yang bertakwa dan berkualiti. Lalu dapat membangun tamadun manusia yang berteraskan Al-Quran. Dalam masa yang sama, ia juga berperanan sebagai perawat hati nurani, akhlak dan akal manusia. Diriwayatkan, Sayyidina Umar kata dia tadabbur surah Al-Baqarah 12 tahun. Ada orang perlekeh Umar, geng-geng Syiah ni. Umar tak cudi, 12 tahun baru faham. Lah, maknanya dia tadabbur ni, dia tatbik ayat dalam tu. Jadi banyak dalam Baqarah tu ayat-ayat mengenai hukum hakam yang dilaksanakan. Itu dia panggil tadabbur, maknanya kita mikir. Maka tidak syak lagi ubat dan rawatan pertama dan utama dalam mendidik hati manusia adalah Al-Quran. Inilah penyelesaian pada permasalahan umat hari ini. Kita mesti yakin dengan Al-Quran, bukan sekadar yakin membaca Quran beroleh pahala, tapi yakin bahawa peraturan Al-Quran akan menyelesaikan banyak masalah. Yang tak sama masalah ini bukan salah Quran, salah kita. Kita baca, kita tidak beramal, nak kata apa? Pasal itulah Allah SWT sebut ayat-ayat tentang orang zalim. Kadang-kadang kita baca tentang ayat-ayat orang zalim, kita baca tentang ayat riba. Ayat riba ni di antara ayat yang sangat menakutkan dalam Quran. Sehingga Allah Ta'ala isytihar perang dengan orang yang makan riba. Tapi kenapa kita tak jadi takut? Di mana salah? Kita baca Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sudah maya, cokoh, duduk kabir riba juga. Kenapa macam tu? Ni hari ni kita ada, kita semua ada kereta. Insurans sama ada takaful ataupun konvensional. Konvensional tu bahasa comel lah. Kalau bahasa hok semati, bahasa kapur kita ni, hok takaful ni hok ada Islami, ada panel syariah. Hok konvensional ni hok kapi, mudah gitu. Ramai lagi hok demai hok ni. Maknanya tak peka dalam masalah halal haram walaupun kita baca Quran. Sebab itulah kadang-kadang ada hasar kata rubbaqari al-Quran wal Quran yal'anhu. Berapa ramai orang yang baca Quran, Quran dulah anak dia. Dia baca Quran, hak ni haram, hak ni halal. Tapi hak halal hak haram gomo juga. Sedangkan baca Quran. Ini kita bimbang di situ. Maka Allah Taala sebut dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan kamu. Maw'izatum min rabbikum. Maw'izah maknanya nasihat, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu Al-Quran. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada
penyakit hati. Dia panggil penyakit ni ada dua, tuan-tuan. Satu dia panggil penyakit syahwat, satu lagi penyakit syubhat. Penyakit syahwat ini semua ada berlaku. Cintakan dunia, cintakan suka makan, suka kepada apa ni isteri, itu biasalah. Zujina lin nasi hubbu syahawati minan nisa. Satu lagi yang bahaya dipanggil penyakit syubhat. Ragu, tak percaya kepada Quran. Ai, mana boleh aku percaya Quran? Habis Quran kata haram, kenapa awak ambil? Ha, tak boleh nak jawablah situ. Quran kata buat benda ni, kenapa tak buat? Di mana percaya? Maknanya kepercayaan tu ada tapi tidak mantap. Wa syifa'ul lima fis sudur, dia menjadi penawar dalam hati manusia penyakit-penyakit syubhat. Wa hudan, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Maka Allah SWT telah menjelaskan bahawa siapa yang sentiasa yakin dan positif dengan semua peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran dan menjadi Quran sebagai cara hidupnya, maka dia akan mampu memiliki hati yang selalu hidup. Nak hidup hati kita, baca Quran. Dan kesedaran yang tinggi, lalu dia akan berfikir, bertindak, berinteraksi, belajar, bekerja, berakhlak, berkahwin, berkerjaya dan hidup seluruhnya berpandukan kepada halal haram, apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala gambarkan manusia dengan Quran, hati manusia dengan Quran, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitulah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati, takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Baca Quran, kita rasa bertambah keimanan kita. Dan kepada Tuhanlah kita akan mereka akan bertawakal. Tetapi hendaklah kita fahami, jika kita ingin mengubat dan membaiki hati kita, hendaklah kita yakin dan tahu bahawa berubat dengan Quran itu tidak cukup hanya dengan membacanya sahaja, tapi kita mesti faham, tadabbur, mengambil iktibar dan beramal dengannya. Maka di sini para ulama mengatakan tiga cara baca Quran. Yang pertama, qiraah lisaniyah, baca dengan lidah. Yang kedua, qiraah qalbiyah, baca dengan hati, tadabbur. Yang ketiga, qiraah al-a'dha al-jawarih, baca dengan anggota, iaitulah kita beramal. Barulah manfaat. Dan kalau kita kata tak ada masa kita dengan Quran, maka ahli motivasi kata, kamu mesti beri masa untuk Quran. Jangan tunggu, bila ada masa, aku baca Quran. Jawabnya, tak ada masa. Tak apalah, kalau ada masa saya baca. Tak ada masa lah kita ni, logat sombong. Tapi kalau kita letak masa, kita mari awal ke masjid contohnya. Sudah semayang sunat qabliyah, kita pergi Quran dulu. Nak tunggu azan, dapat dua muka. Kalau orang laju mungkin empat muka dapat. Mari zuhur pula, mari ak. Dengan hak ni pun kita boleh setengah juzuk Quran satu hari. Tapi kalau mari duduk tak tahu apa, selagi tak azan duduk buat tangga, rugilah kita. Jadi para jemaah sekalian, ambil masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Jawabnya, tak ada masa. Maka di sini sebagai kesimpulan, ada asar daripada ulama, ada riwayat kata Ibnu Mas'ud, ada kata orang lain. Dia kata utluq qalbaka fi thalathati mawadhi'. Mu cari hatimu tiga tempat. Yang pertama, inda sama'il Quran, ketika baca Quran. Mana kalau kita baca Quran ni, hati kita rasa tersentuh ke tidak? Sebut tentang ayat-ayat nikmat, berasa semangat tidak? Sebut tentang ayat azab, nak ke tidak? Sebab itulah orang yang faham Quran, tuan-tuan yang biasa hidup maya, dia tengok apa ni, masjid haram Mekah contohnya, terima dia menangis, satu masjid Abi Haram menangis, sebab dia baca dengan hati. Yang kedua, fi majalisi zikri, ketika kita dengar nasihat tentang syurga, tentang neraka,
setu perasa ke tidak? Kau pakai begitu sengih gitu ya. Tunggu ustaz wak nakal. Yang ketiga, fi awqatil khalwah. Ketika kita sunyi, bangun, tahajud senyap-senyap, kita berdoa, menangis tak menangis kita? Fa illam tajidhu, kalau kita tak rasa apa-apa, baca Quran pun tak rasa, dengan nasihat pun tak serah apa, dia tahu kan banyak kubur pun tak ada nak menangis apa, nah, ketika kita duduk sunyi-sunyi sore berdoa pun tak ada menangis, maka fas'alillah, mintalah dengan Allah supaya Allah Taala kembalikan hati kita, kerana memang tak ada hati pada saat itu. Allahu akbar. Ini kata-kata yang sentap supaya kita berfikir. Akhirnya, marilah kita berdoa dan berusaha agar Quran mampu menjadi perawat, penyembuh, peneman, pengubat jiwa dan penawar hati, serta penghilang kesedihan dan kelegesian hati kita, juga agar kita termasuk dalam kalangan mereka yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah hanya dengan zikrullah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Suratul Ra'd ayat 28. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Ta'ala jadikan kita min ahli Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.